Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat tukang dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kualitas sending melamin ya, sahabat. Ini saya beli tadi murah meriah, dan ini mau uji coba ketahanannya ya, kekuatannya ya, hasilnya nanti gimana setelah kita aplikasikan sending melamin pada kayu. Oke, ini harganya cukup murah sahabat tukang wood dimanapun Anda berada. Ini harganya cuma 20.000 per 500 mili ya sahabatku, cukup murah bukan? Terus ini apa ya, kekentalannya lumayan juga ini. Kalau buat saya untuk harga segitu, untuk kekentalan itu lumayan. Tapi nanti kalau masalah kualitas kita uji coba dulu, gimana kekerasannya, gimana daya rekatnya nanti ya sahabat tukang. Terus pengamplasannya setelah kita aplikasikan itu mudah tidak, kan gitu ya. Kalau ini mudah, solusi ya sahabat tukang dimanapun Anda berada. Kita semua tahu ya, bahan-bahan finishing saat ini itu mahal sekali ya sahabat tukang. Naikkan, tapi perubahan harga. Kalau naik itu biasanya kan dari 50 ke 51, 52. Tapi ini kenaikannya sangat signifikan sekali sahabat tukang. Dari 50 aja ini sekarang menjadi sekitar 70-an. Jadinya itu enggak naik tapi berubah harga. Oke, contohnya ini ya sahabat tukang. Ini aja yang biasa ya, ini maksudnya merek biasa ini ya. Ini sebelumnya harganya cuma 40.000. Sekarang itu di sini sudah hampir 60 ribuan dan cukup naik juga. Belum lagi itu kalau yang ternama-ternama itu ya, yang memang itu bagus ya. Contohnya kayak produk terkenal lah, itu sudah bagus sekali. Oke, tunggu ya, nanti lihat hasilnya gimana bahan ini nanti diaplikasikan. Oke sahabat tukang, lanjut kita amplas dulu ya, pakai amplas 180. Mari lanjut kita uji coba ini nanti gimana kekuatan sending ini ya sobat. Kalau ini nanti bagus ya, kita aplikasikan saja ya sahabat tukang. Tinggal 13.000 ya sahabat tukang. Oke, ini ya, kita tampuk dulu ya sahabat tukang. Betul dulu ya, masih sama sekali sini ya, lumayan tentang ya sahabat tukang, itu lumayan bagus. Sementara nanti bisa kita aplikasikan terus, kita aplikasikan terus ya. Oke, nanti kita satu kali satu kali sahabat tukang. Cepat aja sahabat tukang. Ini saya kasih panah belum cepat ya, sangat cepat soalnya ini kayaknya kan saya bisa titik saya kan dalam satu langkah saya bisa aja kita di sini kurang bisa ini kan sudah ya soalnya ini ya. Oke, saya bisa aja. Oke sahabat tukang, ini ya jadinya ya.
pengaplikasian dua lapis ya sobat tukang. Nih coba kita lihat nanti hasilnya gimana ya. Oke ya sahabat tukang, ini ya kayu putih, pokoknya putih sekali. Nah ini hasilnya ya, pakai sanding murahan tadi. Jadi motif jati ini ya sahabat tukang. Oke sahabat tukang, ini sudah selesai sandingnya tadi ya. Ini coba kita amplas. Biasanya kalau sandingnya nggak bagus itu nggak meripil ya, enggak cepat halus gitu ya maksudnya. Ini kita tes dulu coba. Oh ternyata hasilnya lumayan bagus ya sobat. Ini kalau menurut saya hampir 80% lah ini bagus, ini halus. Kalau bisa ya gunakan amplas ukuran 400, nomor 400 ya. Oke lanjut ya sahabat. Oke sahabat tukang, ini sudah selesai ya amplasnya tadi. Kesimpulan saya apa sahabat terang, jadi bahan yang murahan tadi itu bisa kita aplikasikan ya untuk pekerjaan kita supaya lebih irit. Oke kita lanjut clear ya, nanti hasilnya gimana ini nanti. Ya sobat tukang, gimana hasilnya nanti, tetap sampai sekian ya. Oke sahabat tukang, hasilnya ini ya alhamdulillah kinclong sekali ya sahabat tukang. Oke terima kasih banyak ya sahabat tukang, jangan lupa dukung channel saya, like, komen, dan subscribe ya, supaya saya dapat berkembang untuk memberikan video-video buat saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya.